Perbarui ilmu Islam kamu bersama religiwan di tv newscom dan tv One connect. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya selamat pagi pemirsa tv One, dimanapun Anda berada Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita Tentunya di rumah Mama, Mama Dede Dede Mas Bedu. Husdalih, Pak. Iya, kenapa Mas Bedu? Aku mau sedikit uh, cerita sama kamu nih. Boleh. Aku lagi sedikit sendang nih ya, teman-teman Bawin ini sebagai seorang laki laki ya. Yeah. Kita punya tetangga itu uh, cantik. Wow. <laughs> uh. Uh. Tapi yeah. untungnya dia janda. <laughs> <laughs> Kesukaannya Bang Asro. Kita harus mengasihi, ya kan? Kita kan harus mengasihi janda-janda. Iya, -janda, yes. kan? Iya. Yeah janda janda. <laughs> iya, janda-janda, kenalan Tapi iya. gitu. kan aku sebenarnya aku cuma silaturahminya aja, keakraban sebagai seorang tetangga gitu ya. Aku pengen pengen tunjukkan bahwa, "Ih, tetangga kita ramah loh," gitu. Iya, tapi kalau misalnya Mas Bedu nih udah punya istri, mohon maaf ya Mas Bedu ya. Kudunya tuh biasa aja gitu. Iya, aku uh, kenalannya. Kenapa dengan ramah? Eh, uh, selamat datang. Selamat datang di perumahan kami. <laughs> overacting itu ya. mah. Rumah Selamat. kami mana rumah kami? Uh, di di sana mah. <laughs> salam. Salam Ipe. Alhamdulillah. salam, Pak. Nah, ini, Pak. Eh uh, uh, kita Teru kan kalau semakin kita hari rumah tempat tempat kita tinggal tuh ramai banyak orang kita seneng mah hmm. gitu. Iya, senang. Banyak tamu. Bukan tetangga-tetangga eh, kita tuh banyak lagi baru tinggal di situ, banyak lagi tinggal di situ. Iya. Oh, pertama tinggal di situ belum banyak orang belum yang di banyak mulai, orang. Oh, sekarang lama-lama ya. jadi ramai, jadi ramai. itu kalau di perumahan mah. Uh -uh. Oh, baru yang pertama. pertama belum Bukan yang pertama, maksudnya udah mulai banyak. Masih gitu, sepi dulu gitu. Oh. oh. Sekarang, iya, udah sekarang udah penuh. Sekarang udah penuh, udah full. Udah Full. Nah, terus Mas Bedu, ada tetangga nih baru pindah nih, Mas nah. Bedu menyapa dengan 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 iya sebaik-baiknya kita menyapa lah nah, sebagai gitu, tetangga ma. dah. Tetangga dah gitu. Cewek apa cowok? Tetangganya cewek mah. Eh, ibu lagi ngapain gitu? Hah? Iya, ibu selamat pagi hmm. gitu. Istri parah istri mah. Budu menyapa tetangga baru yang cewek itu. Karena mungkin nyapanya keseringan. Kakaknya budu overacting. Hah keseringan baru juga datang nah, nanya nanyanya gimana? Makanya dibilang Anggi overacting. Nanyanya uh, gimana coba? Misalnya yeah. ini tetangga kamu tetangga baru gitu. Bayangin nah, gitu ya. Eh, assalamualaikum, selamat datang. Baru pindah ya? Iya, Pak. Uh, suaminya uh, kerja di mana? Oh, Nah, itu yang kurang ajar. Nah, begitu ketemu, ya Allah, Ibu, baru pindah ya. Alhamdulillah punya tetangga baru selesai, udah pernah pe langsung hidup. nanyain suaminya ya iyalah, Ses. ini manapun gedek punya laki begitu ya teh iya Karena saya tidak melihat ada sosok suami di situ takutnya ketika dia butuh tenaga seorang laki-laki, bedu sebagai tetangga tetangga terdekat. Tapi kan kita bye. berpikir Be -be -be aneh Lebihan. Be -be mah, misalkan mau ngangkat galon dia nggak bisa mah. Butuh siapa kalau ya? Kalau kamu di rumah hmm. yang ngangkat galon kamu atau Anton? Iya, <Gil proto> jawab. sih minum doang? Jawab. Ya, saya yang mencet tuh. Mencet doang. Jadi, memang salah. Salah apa ya? Jangan kamu marah dengan Anggi kalau emang kelakuan kamu begitu. Hmm. So, ramah sama tetangga yang baru pindah, bin lu diurusin. Galon aja Anton yang angkat. Jadi yang salah. Tapi kan saya yang bayar mah. Tahu, tahu mas. Tapi ya, kan perhatian aus. kamu terutama kepada istri Anda, oke? Okay? Oke okay deh, kalau gitu Benitul dia bayar. saya cuekin saja. Ya. Maaf ya Mbak, kita <laughs> nggak nah, ada hubungan apa-apa lagi. Saya mau dengar <laughs> Mama ceramah tentang overacting. <laughs> overacting. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi, 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 warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dikrihi tatmainal al-kulub babi fadlihi tuk paru dunub. Ashadu an la ilahi lalloh al khaliqul ma'bud. Wasadu anna Muhammad Rasulullah sariful ma'bud. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin. Allah wassalamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin overacting 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 Berlebihan. over masyaallah berlebihan dalam segala permasalahan termasuk dalam ibadah dalam perlakuan dilarang oleh Allah Allah berfirman kul ya ahlal kitab la taglu Pidinikum al-maidah 77 hai hey para ahli kitab jangan gulu gulu itu berlebihan dalam agama apalagi dalam kehidupan hari-hari misalnya kita contoh dalam ibadah tidak boleh berlebihan kita lihat kalau subuh ajanya berapa kali satu kali dua kali, kali satu jam sebelum waktu subuh sudah azan satu eh, kemudian waktunya subuh azan azan yang pertama kegunaannya apa nah, ini dalam ibadah dulu kita lihat ya siap-siap ya. kelima bangun bagi orang yang belum bangun 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 satu jam lagi kita sholat subuh yang mau mandi mandi dah siap -siap. yang mau keramas keramas bersih tuh jalan ke masjid merapihkan diri bagi yang sedang malam, sudah banyak ibadah, sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang tahajud, jangan mikir, stop, stop, stop. Sebentar lagi akan datang waktu subuh. Jangan sampai yang sunat dikerjain terus-menerus giliran subuh, capek. Nah, ini maksudnya, jadi jangan terlalu berlebihan. Ini dalam ibadah, contoh yang memang dalam ibadah. Ada tiga orang laki-laki menatangi rumah Siti Aisyah. Dia bertanya bagaimana Nabi besar kita Muhammad salam dia beribadah umum umum ini menjawab Rasulullah itu tengah malam kadang sholat ada tidur dia berpuasa kadang-kadang berbuka kemudian dia berdakwah ngurusin rumah tangga kata yang satu Allah saya pengen sholat setiap malam gak usah tidur biar banyak ibadah saya biar dekat sama Allah biar masuk surga yang satu bilang saya pengen puasa sepanjang tahun, gak usah buka-buka. Yang satu bilang saya tidak ingin menikah dengan perempuan, biar ibadah saya banyak. Ketika umur mukminin bercerita kepada suaminya Rasulullah SAW bahwa ada tiga sahabat ngomong kayak tadi, Rasul tegur mereka. Aku ini adalah manusia yang paling takut kepada Allah. Saya kadang-kadang ada waktunya sholat malam, ada waktunya tidur malam. Saya ada waktunya puasa, ada waktunya saya berbuka puasa. Saya ini juga menikahi seorang wanita. Artinya hidup dalam Islam sedang-sedang saja. Iya. Makanya pun dalam agama lain ada rahib yang diharamkan menikah. Itu bukan dari agama Islam. Karena Islam laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki. Tidak boleh kita menghilangkan fitrah dasar manusia sebagai manusia. Karena namanya rahib kan haram menikah, tidak boleh. Harus sendirian. Dalam Islam diperbolehkan karena itulah fitrah manusia. Jadi tidak boleh berlebihan. Itu dalam ibadah. Jadi ada waktunya sholat malam, ada waktunya tidur malam Rasul sendiri. Ada waktunya berpuasa, ada waktunya berbuka. Makanya puasa ada lima hari yang haram berpuasa. Hari Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasik 11, 12, 13 ini haram. Saking tidak boleh kita berlebihan, tidak boleh overacting. Kemudian ada juga yang namanya menikah dengan perempuan itu Rasul. Kemudian sekarang kita lihat dalam makan minum jangan berlebihan. Ya. Wa kulu wasrobu innahu la Al Arab 31. Makan minum kalian jangan berlebihan. Allah benci dengan orang berlebihan. Bulan puasa. Wuh segala duit ngamar aja. Mama tanya nggak makanan? Enggak mah. Itu berlebihan. Abis sahur juga pasti ada. Insya itu udah kenyang. kata Allah. Makanya dalam ibadah jangan berlebihan, makanan berlebihan dan dan juga berlebihan nah. itu tabarruj, tabarrujal jahiliyah talula seperti orang zaman jahiliyah. Dan dan merah, koneng, eh. hijau. Muka apa kan pas? <laughs> Bentar, <laughs> ya kan? Artinya, Dilukis. Okay. Begitu dia nggak dandan pas oh. di rumah sakit, mama punya tetangga oh, oh, yang disebut namanya. Enggak usah dah. Tapi dia ya nonton. Iya. <laughs> Biasanya hari-hari merah, koneng, ya, hijau. hijau. Dia sakit. sakit. Sebagai tetangga yang baik, nengokin dong, namanya yeah. di komplek Begitu nengokin, mana yang namanya Ibu Anu? Ibu. Di kamar Anu gue liatin kagak kenal. <laughs> Polos kan di wadah ngadi ngadi warnain. <laughs> Cuman begitu Oh iya kayak dia. Mungkin <tuk> ditanya bener suaranya suara dia. Kenapa? Karena hari-hari biasa dia tabarus dan dan Agar berlebihan, merah berlebih. kuning. Okay. ijo. Okay. Begitu sakit nggak kelihatan warna. Kaget. Gitu. <tuk> iya. Karena berlebihan. Yang kata sprei doang putih ya Pak ya. sprei rumah satu. <sakit>. Lalu yang kembali lagi janganlah jangan kemana-mana tetaplah bersama kami di rumah. Mama. Ini. Rumah Mama Dede. <tuk> Baik Jemaah kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama, Mama Dede Berlebihan dalam bermakeup tabar uh -huh. ya. ruj Dalam segala macam yang namanya berlebihan, tidak, tidak ada yang temen. enak Iya 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 Lapar banget, enak gak? Enggak enak. enak Nanti sakit lah Karena makanan banyak, puk 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 puk, puk. Segala macam banyak, dimakan, enak gak? Enggak enak Contoh, keluarga kita sakit di rumah sakit Yang nungguin seminggu tidak tidur sama sekali. Enak nggak? enak. Begitu anaknya pulang dari rumah sakit tidur tiga tiga malam. Enak nggak? Makanya Rasul mengajarkan Haidul Umur A1ha Sebaik baik urusan yang sedang saja. Contoh ini contoh. Ya. Mama nggak ngindir. Hmm. Tapi bicara apa adanya. Siapapun Anda, tolong yang mendengar ini perbaiki. Hmm. Ramahlah di suatu tempat. Rupanya pembawa acaranya sudah latihan di depan kaca. Oh, lebay banget ngomongnya. Hadirin sekalian Kapan? saat ini <laughs> jadi kita pada ketawa. Bukannya enak ngeliatnya jadi kayak tontonan, lenongan gitu. Iya iya pak. Lebay kan? Iya, Biasa iya. aja. Sampai dia bilang kepada ketua panitia, yaitu... Ustazah, Hajjah halimah. Jadi kita itu kayak kumaha begitu. Iya iya, pak. Jadi bukannya jadi husuk acara Maulid kita. Hmm. Jadi kita pada tertawa. Kenapa lebay berlebihan, overacting? Biar dia bilang dia bawa acaranya keren. Besok diundang hmm. lagi. Bukan diundang lagi kalau gue mau ogah yang itu lelet. Lama acaranya. Ya, kelar, kelar, ya itu Iya, Itu iya. jangan iya. lebihan. Ya, kayak macam begini seorang bawahan kepada atasannya. Dikit-dikit atas petunjuk bapak, hmm. bapak junjunan kami, bapak yang kami hormati, kami mengikuti apa kata bapak. Siap, hmm. siap, siap, siap. Padahal cuma di depan dia. Hmm. Siap, siap. Perating ya. ABS tuh pak ya. Iya, acara bapak senang. Hmm. Ini yang salah. Hidup itu biasa aja, hmm. jangan berlebihan. Maaf segala yang berlebihan terus terang Bukannya menyenangkan, menyebalkan, nah. menyebalkan. Karena apa? Biasanya. Orang itu munafik. Nah, itu mah dalam sebuah panggung, bahkan dalam kehidupan sehari-hari ada orang seperti itu, mah. Hmm. Eh, mama dede ii, ii, ii. di belakang. Wah, sebel mama dede. judes mana galak nenek-nenek. Banyak yang seperti itu. Banyak. Banyak. Nah, gue pikirin terserah. Udah tahu nenek, gue yes. udah. disangka perhatian. Kenapa lu mengundang gue? Kalau 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 menyapa tuh kayaknya seolah-olah tuh kayak ada. Hmm. Itu yang salah. Biasa aja Kayak pendudukan kepura-puraan gitu ya Maya? Iya Makanya mamah bilang Orang yang berlebihan Itu adalah orang yang kemunafikannya nampak jelas oh. hmm. Depan kita baik Di belakang Gitu. Apalagi kalau cewek ketemu cewek nih, ih cakep banget ya. Enggak, kamu. Enggak cakep pada lama. Cakep <tuk> banget <tuk> kamu. Enggak cakep banget. <-cari>. Ah, biasa <tuk> aja kamu. Sampai maghrib gak kelar-kelar siapa tuh. <tuk> ya. Ceritanya mereka saling menyanjung. Oh, oh. Tapi gak begitu. Buang waktu. Biasa <tuk> aja. Kepada ya. <tuk> Halo. <tuk> ya yeah. yeah. gitu kelar ya Maya. capek deh. Ih kurusan lo sekarang. Padahal lagi begini deh. Padahal lagi delapan 80 kilo suka ini kalau melek mata tujuh puluh sembilan, siang delapan puluh deh, berarti makanannya satu kilo. Main iya. <laughs> <laughs> <yak> <manyan> mah berdua di sebelum turun. jangan lebay. Ih, beduk kurus, hidungnya megar, hmm. tenang. Hmm. Kenapa di alam dunia ini oleh Allah diciptakan yang kurus yang gedut, biar semua ukuran baju muat. Oh iya, yang min S muat, S yang, S yang S, yang M, yang L, yang, L yang XL ek ek nggak muat gordeng gua jahit ngapa lu bingung <tuh> berlomba-lomba pengen kurus emang takdir lu gemuk <gurus> yang penting sehat ngapain lu kurus-kurus dipuji orang hilang sing banget ih cantik bener bodinya <tuh> Bodi dipikirin, hati dipikirin. Hmm. Ya, apa? ya Pak iya? Iya Pak. Bodi gaya tapi judes. Bodi gaya tapi koret. Body gaya tapi tukang ngomongin orang buat apa yeah. biasa aja jangan lebay jangan berlebihan biasa biasa saja itu yang paling orang suka dengan kita bukan itu tupin tapi apa adanya. Yeah. Okay. Berarti ini apakah termasuk overacting mah ketika sama orang lain dia baik membantu tapi giliran sama keluarga sendiri dia pelit. Kayak lu hmm. tadi. Ternyata. Takut butuh galon diangkat. Anta. Sama tetangga perhatian kayak lu tadi berarti udah itu saya, itu, Pak. Artinya ada udang dibalik. di balik. Nah, Tuh. Tuh. Takut lakinya nggak ada ngapa mikirin laki orang. Lu kan lakinya bini loh Iya iya. Soalnya Jangan mikirin se orang. Seperti hmm. ada di uh, sebuah fenomena mah bahwa di di dunia digital, dia tuh baik kasih orang-orang, tapi ada yang datang uang gak dikasih gitu. Kesan ada seperti pamit. Ini. Ya, itu makanya tadi mama udah bilang, orang-orang hmm. yang lebay, yang berlebihan, yang itu overacting itu adalah kemunafikannya jelas. Punten, dimensos, hmm. seolah-olah rumah tangga kita paling manis, paling, paling mahal, paling bahagia, padahal ambilnya juga koret. <laughs> nyebelin. Iya, iya. Ha, kalau tampil foto di medsos rapi suami istri. Dan di rumah celana Hawaii sakieu. <tuk> <tuk> Allahum deblah debloh. Ya iya. Allah. Itu mamah tidak ngarang. <tuk> ada iya. yang begitu. Jadi cuman buat pamer doang di medsos gue rumah tangga yang bahagia. Ngapain capek hati. Jadi hidup itu pengen dinilai orang aja salah. Yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, mengharapkannya nilai dari Allah bukan nilai dari orang. Kalau kita mikirin nilai dari orang, saya jamin seumur hidup capek hidup kita. Nungguin pujian orang dari penampilan, omongan, kekayaan, rumah. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau tidak salah ingat pernah ipah nanya begini. Kalau saya beli motor biar kata orang siipah, ternyata mampu. Biar nggak dihina orang, nah ini dia kelakuan-kelakuan yang namanya Tabaruz. tadi oh, berlebihan. Ya, Tabarus. Ada aturannya, kok. Ya. Kenapa orang yang berlebihan akhirnya letih sendiri, hmm. lelah sendiri, bosen sendiri, bosen loh. Saya ketemu orang, dia itu seorang artis. Ya. Dia seorang artis, dia itu kalau ketemu orang pakai ini, pakai ini, pakai ini, ciri khas dia. Hmm. kan ketemu, namanya nenek-nenek kan iseng. Nanya. Lu ngapain nggak capek? Jam segini masih pakai dandanan kayak begitu. Kata dia saya ini berharap orang ketemu dimanapun. Inilah saya. Ciri khasnya. Ciri khasnya. Mama nanya, apa nggak capek? Digambarin kayak gini. Kata dia sebetulnya capek. Ketika sudah usianya sekarang 45. Begitu ketemu sudah biasa. Kok sekarang nggak kayak dulu? Capek mah. Capek. Jadi yang namanya overacting itu ya. membuat kita lelah. Ya, ya. Membuat kita letih. Akhirnya timbul kejenuhan Keduhkan. karena yang benar saya adalah saya inilah adanya. Lu terima syukur kagak emang gue pikirin. Yang penting yang gue lakukan Allah mengatakan ini benar dan ya. mikirin orang. Nah mah biasanya kan seorang artis gitu ya Maya kalau misalnya mau ke Uh, Mau tampil gitu dia kan harus kelihatan lebih wow gitu kan karena glamour. dia public figure gitu uh. ya maglamor gitu. Okay. Nah kalau misalnya ada artis yang biasa aja justru malah ditegur kok kamu biasa aja sih kayak orang biasa gitu. Kalau bedanya sih sama yang lain. Iya. nanya sama ipah. Ipah bilang kalau seorang artis tampil di muka umum harus wah. Yang mengatakan harus siapa jawab? Orang-orang mah biasanya. Lu <laughs> nah, ngapain bikin orang-orang? Ini gue lu terima gue apa adanya inah gue huh. makanya terus terang mama sekian puluh tahun siaran di radio dari tahun 90-an itu kan nggak kelihatan muka kita suara kita oh, kenapa, kena, begitu masuk di TV, di dandarin pertama mama terus dandarin gue berantem sama tukang itu makanya <tuk 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 orang kampung Ma, mama cuma ngajarin mandi baju yang bersih selesai hmm. orang kampung petani nggak pernah diajarin bedak hmm. Masuk di TV, di bedak Mama begitu ngaca, gue empat teriak, wow. langsung cuci muka. <laughs> Makanya mama jadi sekarang mendingan yeah, bedakan sendiri. Yeah, bener -bener. Kenapa? Gue gak suka. Yeah, yeah. Beda. Jadi silahkan. Makanya ketika Ipa bilang harus dan dan yang mengharuskan siapa? Yeah. Kan ini gue. Gue sukanya begini, lu gak suka? Ya udah, gue mundur. Emang gue pikirin banyak kerjaan lain. <laughs> Kalau jangan itu... kita merubah diri kita menjadi orang lain. Ay, saya adalah saya. Lu suka pakai? gak suka? dadah. dadah kalau terlalu sering kita dengerin apa kata orang, terlupa apa kata hati kita. Makanya kita kan punya hati sendiri, Bentar. punya keinginan sendiri. Jangan mengikuti kata orang. Ya, oke. Okay. Selain kita kembali lagi, tetaplah bersama kami di rumah Mama, Mama Dede. Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama, Mama Dede. Dede. Masuk ini ada pertanyaan dari jamaah animasi. Tok, nawan. Soal overacting. Overacting. <laughs> dari Cayati 97. Cayati. 79. Ya, 79. sembilan. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Galau nih, Ma. Ada apa Cayati 79? Gimana, Ma? Ini rupanya, nih yang selalu lewatin kejalan si Pali. Oh. <laughs> kira merak merek martabak. <laughs> <laughs> nawan gimana mah menyikapi saudara-saudara saya yang banyak ada yang suka banyak bicara dan terlalu overacting tapi dia baik sebenarnya ada yang suka diam aja tapi nggak mau salah kalau dikasih tahu tidak pernah ngerti maunya semua sesuai pikiran dia mohon solusinya mah wahai saya dan semua pemirsa piwan dimanapun anda berada sadar ini dunia orang beda-beda kepala sama hitam pendapat berbeda-beda Jangankan masyarakat yang banyak, CRT, CRW, sekeluarga, sekecamatan, sekeluarga, sekandung aja nggak sama. Beduk berapa saudara kandung? Empat. Lima bersaudara. berarti. Kelakuannya sama apa beda? Beda-beda, pak. -beda, Ipah berapa kandung? Tujuh orang. Wih, rajin amat, Mak. Tujuh orang. Poli masih ada cadangan itu satu. Ya. Kelakuannya sama apa beda? Beda-beda, Mak. Oke. Okay. Jangankan jauh. Iya. Anak Nabi Adam yang satu Kabil, galak banget. Hmm. Abangnya dibunuh gara-gara berebut cewek. Hmm. Di Al-Qur'an pun dikatakan ada empat kelas anak. Yang pertama Qurrota Ayun al puluh 74, yang kedua Zinatul Hayati Dunia surat Al-Kahfi 46, yang ketiga adalah e, ujian, ujian. Ke, yaitu dalam at lima 15, yang keempat musuh yang nyata at empat 14. Ini Qur'an. Artinya, saya tidak tahu tentang Quran. Saya kasih tahu nih, jadi buat apa? Buat saling melengkapi. Tidak semua anak, empat, kaya, semua miskin, semua enggak kan? Ada yang kaya, ada yang miskin. Biar yang kaya menyuplai yang miskin biar yang kuat menolong membantu yang lemah apa? itulah gunanya hmm, jadi cayati 79 anda harus siap mental kalau anda melihat ada saudara yang nyebelin ngomong dong kalau anda bener mah ternyata ada yang bawel emang bener kalau semua pendiam sepi rumah kita iya <tik> <tik> apa bawel. ya iya betul justru kadang-kadang nih ya Mama kalau ngumpul nih sepupuan, ponakan-ponakan sekian ratus orang, ya. kan banyaknya seratus arangan ngumpul semua rame-rame, ini nyelat tuh ngomong ini, ini ngomong ini, kita ngakak ketawa, membuat kita bahagia. Jadi jangan lihat dari sisi negatifnya, sisi positifnya. Alhamdulillah dia tukang bercanda ngebahagiaan kita. Jangan mikirin begitu, jangan merasa gue paling benar salah tapi jari yang membahagiakan kita selama dia tidak menyir kita itulah keluarga nggak ada yang sempurna jadi saling melengkapi Rasul mengatakan al muslim wal muslim kalbun yan yasuddu ba'duhu ba'dun sambil begini saling melengkapi artinya Pertanyaan selanjutnya nih Ma. dari Sarah Fatimah 1290 hmm. Sarah Fatimah 1290 Ini kayaknya pin ATM oh, ada pin iya, rata-rata nomor-nomor. Ya. Sok silakan. <laughs> Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam. Galau nih, Mah. Ya, ada apa? Saya punya adik. Yang baru keluar dari pesantren, memang kalau dilihat kasat mata dia jadi alim banget mah, rajin baca Al Quran, sholat sunnahnya nggak pernah lewat. Tapi saya jadi agak kesal mah. Kami di rumah kan nggak punya ART, jadi pekerjaan rumah tangga kami kerjakan dengan membagi tugas masing-masing. Saya nyapu dan pel, dia cuci piring dan ngelap-ngelap. Tapi setiap waktunya dia melakukan tugasnya, dia selalu tiba-tiba baca Al Quran dan melaksanakan sholat sunnah. Lama banget mah. Akhirnya saya juga yang kerjain semuanya. Jadi overacting banget, apalagi kalau ada tamu. Oke, okay, Punten sekali lagi anak kita, adik kita dimasukin pesantren, emang di pesantren setahu saya jadwalnya begitu. Iya, Pak. Jam 4 udah pada dibangunin. Terus mereka sembahyang tahajud di masjid. Nungguin sembahyang subuh, habis subuh pada baca Quran ngederes. Libur di rumah karena nggak punya ART, bagi tugas, bagi tugas, wajar. Saya nyapu ama ngepel, adik saya bebenah ngelap-lap amnya cipiring. Cuman gini dan ngelap-ngelap, nyuci piring dia buru-buru baca Quran. Hmm. Nah ini anda kasih tahu kalau memang anda kurang suka ngomong, heh, baca Qurannya nanti habis bebenah. Hmm, habis bebenah. Tapi pelan-pelan anda tarik bebenah dulu yuk. Baca Quran, anak kapan juga bisa. Sebagai empok, sebagai kakak, ayo mindong adiknya. Hmm. Jangan hanya marah. Anda bilang kesempatan langsung baca Quran, langsung ngaji. Gue juga yang kerjain. Salah artinya anak membiarkan dia malas. Karena yang namanya Islam agama yang seimbang Bukan hanya ngaji, bukan hanya baca Quran Bukan juga hanya sholat Tapi kan rumah tangga harus diberesin Islam itu yang seimbang Bagaimana kita akan makan kalau nggak masak Bagaimana makan pakai piring bersih kalau nggak cuci piring Bagaimana hidup sehat kalau rumah nggak dipel? Makanya Anda ajarkan kepada adik Anda, jangan marah. Empok kan lebih gede. Hei, cuci piring hula, baru baca Quran. Hei, nyapu dulu, baru ngaji. Hmm. Jadi itu yang ad, wajib anda sadarkan karena memang pola hidup di pesantren setahu saya ngaji ngaji ngaji. Cuman kalau di rumah karena tidak ada ART maka kita wajib bekerja sama kasih tahu, Kota, oh ajarkan, iya. arahkan itu kewajiban anda sebagai empok. Dan oh. kasih tahunya juga baik-baik ya mas. Iyalah, kasihan tuh anak. Oh. Baik <laughs> nah, Selanjutnya ma. Dari ada sosial media sudah sekarang kita ke pertanyaan virtual. virtual ya. ya. Mangga virtual. Assalamualaikum ma. Saya Wati mah mau nanya Sekarang ini kan eranya sosial media Dimana orang-orang itu banyak yang berlomba-lomba membuat konten Demi mendapatkan perhatian orang lain yang ujung-ujungnya bisa menghasilkan keuntungan finansial Nah bahkan sebagian dari mereka itu rela untuk membuat sensasi, overacting Atau bahkan membuat keributan di sosial media Yang pada ujung-ujungnya mendapatkan perhatian orang Sehingga Makin banyaklah keuntungan yang bisa mereka mendapatkan dari hal tersebut Nah menurut uh, mama sendiri fenomena seperti ini dalam Islam dipandang seperti apa Dan uang yang didapatkan dengan cara seperti itu Seperti apa juga dalam pandangan Islam menurut mama Terima kasih ma, Assalamualaikum Salah. Kayaknya bukan suara dia tuh, Mayang. Dia nggak ngomong tuh kayaknya. Pakai masker mas. Udu. <gakai> masker. Itu tuh kainnya mau ngakak. Gak kelihatan gitu. Kelihatan. Itu, gak kelihatan. kelihatan. Mematanya namanya fenomena media sosial, ya. Fenomena zaman sekarang banyak orang yang di medsos itu bikin akun dan seterusnya sehingga dia terkenal dapat duit dari situ. Iya, caranya juga ada pura-pura oh. ada yang begitu. Hal ada ya kepura pura Ini yang salah. Ada pura-pura pacaran juga. Hidup tidak boleh dalam kepura-puraan. Yang dinilai oleh Allah adalah kenyataan, bukan kepura-puraan. Kepura-puraan itu adalah hanya patah mergana hmm. Ya Allah, sekarang yang kita lakukan, yang kita katakan itu harus kenyataan. Bagaimana kata Allah benar? Apa salah? Apa yang Dia katakan benar? Beduk. benar. Tidak sedikit keluarga yang mengekspos anaknya mengespos istinya dan seterusnya keluarganya seolah-olah dia yang paling bahagia mengerjakan ini 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 mamah tanya ada nggak rumah tangga yang bahagia seumur hidup hmm, Gak, ada, mama, gak pasti ada. ada pasti ada Asal ada, ada nggak pertikaian dalam keluarga ada ada pasti ada nggak percekcokan ada ada nggak kekurangan ada ada nggak yang menyebalkan ada, ada aja. artinya dia hidup dalam keterpura-puraan hmm. hidup dalam patamorgana hmm. Apalagi misalnya untuk sensasi nyari duit. Ini salah. Karena Rasul mengatakan kita ini sebagai manusia harus punya privasi. Harus punya rahasia pribadi. Jangan open bar semua orang mengetahui rahasia kita. Jangan. Ini mah punten dalam tanda kutip. Sampai tempat tidur sampai ke WC dipamerkan sama Wah, orang. Haram hukumnya. Haram. Bahkan ketika ada tamu. Assalamualaikum Waalaikumsalam Kemudian tamu tadi melirik Kamar yang punya rumah Nabi bilang Matanya boleh dicokel Uduh. Ini hadis ya Sohi Perhatikan oleh kita Rasul mengatakan ketika datang bertamu Assalamualaikum ya Rasulullah Matanya ngelirik kamar yang punya rumah Ngelirik kamarnya Siapa tahu ada yang berantakan Ada yang layak ya. dilihat, dilihat. Rasul mengatakan boleh matanya dicongkel. Aduh. Pengen tahu urusan orang. Sekarang iya. punten, maaf dalam tanda kutip. Iya ada acara TV yang ujuk-ujuk masuk ke kamar ya lagi itu dia tuh hmm. kejebak kayak gitu dalam apa? hukum Islam hukumnya haram ah. apalagi sengaja dipamerkan sama orang sampai urusan dapur Adul. urusan ranjang ini dilarang kapan kita punya privasi iya, iya. jadi oh, kepo siapa. tuh tidak diperbolehkan ya tidak emang. boleh kurang sopan ya ayu haladina aman dijatani buka inna bakdo dan ismun walata jasasu walayak tabak dukum ayu hukum ayayaklamatum al ayat 12 Hai hey orang yang beriman yang sanggup hanya orang beriman jangan kamu uh, berburuk sangka buruk sangka dosa jangan kepo jangan sotoi mau tuh urusan orang jangan tanya sus ya. jangan saling menggunjing maukah kalian memakan baging bangkai sudah yang sudah busuk pasti nggak mau Makanya jangan suka kepo. Ya. Bahkan sekarang pun ten, karena tanggung kalian ngomong ini. Tidak sedikit bukan orangnya yang kepo, orangnya yang pamer. Gue dong begini-begini, gue dong gak malu berbuat dosa dan maksiat. Dosanya luar biasa semakin besar di hadapan Allah. Baik mas, setelah ini kita lanjutkan lagi. Dan pemirsa jangan kemana-mana tetap bersama kami di rumah. Mama, dere bersama kami di rumah Mama, Mama. Dedek dede. berlebihan, overacting. Over nah, Mah kalau misalnya ada orang yang perhatiannya berlebihan gitu, Mah hmm. misalnya mertua gitu, ketika datang ke rumah menantunya dia yang beresin semuanya, akhirnya dia tidak ingin menantunya kecapean segala macam, akhirnya menantunya jadi nggak enak itu bagaimana, Mah? Sekarang mertua datang ke rumah anak menantu. Karena mungkin dia tahu menantunya sibuk, dia lagi juga masih muda, masih segar langsung ngebantuin. Nah, kalau memang di luar pengetahuan kita, dia beberes kita datang udah rapi, itu bukan kesalahan kita. Tapi seandainya kita melihat dia bebenah, udah mah nggak usah, saya aja, ntar dulu, ntar saya ngasuh dulu baru pulang kerja, mama udah diem aja. Nah, tapi punten, yang namanya orang tua biasa bekerja, dia tidak betah diam. Dulu, mamah misalnya, Mak, mak si Amis tuh kan udah tua banget ya. Itu umur 90-an saja kalau dia ke rumah anaknya, nyapu, nyabutin rumput, nyuciin piring. Ma nggak usah, habis mau ngapain? Bengong aja, dia nggak betah. Jadi yang namanya orang tua, ada orang tua yang tidak betah diam yang karena sudah terbiasa, dia, dia bekerja. Mm -hmm, betul nah, kita caranya bagaimana ringankan misalnya dia suka Oh nyuciin piring buru-buru deh anak kita cuciin piring. Ikutin. He -he. Jadi umpatin sebagian karena ada yang hobinya begitu termasuk mak saya misalnya dia nyapu aja di masjid kan punya masjid tuh di rumah mak usah nyapu kan banyak orang yang tukang nyapu tenanawan mak biar dapat pahala. Biarin asal anteng karena kalau kita cegah juga dia pasti marah galakan hmm. dia ya. Kecuali kalau ke kerjaan rumah cucian kering banyak umpetin sebagian Dia biasa nyuci misalnya kalau datang ke rumah kita, kita umpetin tuh cucian kita Bukan biar... ditambahin ya ma? Bukan, kebeneran <laughs> emani cucian, geblek tuh, mantu, jangan begitu ya Peh Nggak, ma, Ipa. Jadi cegah oleh kita kecuali maaf dalam tanda kutip di luar pengetahuan kita, kita. Ini gimana dengan uh, orang yang kemana-mana selalu pakai pakaian yang uh, adatnya kan ada Timur Tengah tuh mah, ya yes, bi biar terlihat orang soleh, orang baik gitu mah, orang berilmu lah, mana mana pakainya, wow, uh, yang panjang-panjang tuh Cowok cewek, cowok dong maksud cewek, cowok yang. Punten. Uh -uh. Orang itu kan punya serera masing-masing. Iya mah. Beduk seleranya begini, dia begini, dia begini, dia begini. Selama itu tidak menyalahi aturan agama, silahkan saja. Mm -hmm. Kalau niat dia itu kan urusannya dengan Allah. Inamal -amal iya, iya. Misalnya dia pakai gamis kemana-mana. Biarin mungkin dia enak, Betul. lebih leluasa gitu kan. Iya. Daripada pakai celana. Tidak masalah. Apa -apa. Jadi kembali kepada orang bersangkutan. Asal jangan yang aneh. Aneh-aneh. Yang aneh kan suka ada yang aneh. Apa apa tambah apa? itu yang jangan yang aneh. Ada tempatnya. Semua ada tempatnya, ada saatnya kapan mengenakan bagi baju ini. Itu seperti itu. Bener-bener walaupun di Mekah tetap aja pakai sarung biar kata orang Indonesia. Eh, banyak yang suka sama sarung Indonesia loh, Pak. Di sana mah. Udah, lu bagi aja ke bawah aja. fotonya bagus. Mah mereka banyak yang suka sama. Wih. sampai buduh dikejar-kejar sampai, "Wah, bagus dong. Boleh dong saya mau beli sarung ada. Boleh tinggalan sarung di sana. Jangan jangan pakai girang lu dibeli langsung dagang. Ambil aja tapi saya tahu tawar, tawarin itu pak. Iya. Kita makan. Oke, ya jawa okay. yeah, kita berdoa bersama Papa Dede. Kita memohon yeah. ya agar kita diberikan uh, apa namanya agar iman dan takwa kita semakin meningkat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tidak menjadikan pribadi yang overacting. Iya, tidak menjadi diri dalam segala hal gitu. Betul, uh, menjadi diri sendiri nah. lebih baik daripada menjadi orang lain. Tapi sebenarnya itu pura-pura, itu kebohongan dan itu kebohongan. Lelah, menjenuhkan. Yuk, ya. kita mohon kepada Allah. Pemirsa kita angkat tangan yuk Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita menjadi pribadi yang seutuhnya Bukan yang overacting, bukan yang pengen dipuji orang Bukan yang berlebihan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan sakirin Hamdan naimin Hamdan yuwapi ni'amahu wa yukapi'u mazidah Ya Rabbana lakal hamdu Walakas Wadimi allahumma sholli ala sayidina muhammad wa ala ali Sayyidina muhammad ya allah jadikanlah kami orang yang bersyukur bersyukur dengan segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami nikmat panjang umur nikmat sehat walafiat nikmat rezeki yang barokah ya allah jangan kami jadikan orang yang gulu, yang berlebihan, yang overaktif dalam segala permasalahan. Baik dalam ibadah kami, jangan kami jadi orang yang berlebihan tapi sesuai dengan aturan agamamu ya Allah. Karena kami tahu orang yang berlebihan hanya menyulitkan diri kami sendiri. Kami bermohon kepadamu ya Allah agar kami mensyukuri keadaan kami. Inilah kami apa adanya. Bukan yang pengen dipuji oleh orang lain. Yang pengen dibilang wah oleh orang lain. Tanamkan ke dalam hati kami ya Allah. Perasaan kona'ah. Tanamkan ke dalam dada kami ya Allah. Rasa syukur kepada apa yang kau limpahkan kepada kami. Jangan sampai kami melihat orang lain. Jangan sampai kami menjadi orang yang pengen dipuji oleh orang lain. Pengen dibilang bah oleh orang lain. Pengen dibilang punya kelebihan daripada orang lain. Karena di hadapanmu ada orang yang takwa yang kau nilai. Itulah orang yang mulia. Jadi kan kami orang yang bertakwa kepadamu ya Allah. Mengerjakan segala perintah-Mu, Menjauhi apa yang dilarangmu olehmu ya Allah kami hanya bermohon kepadamu bimbing kami di ilmu yang benar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Amin, amin. Alhamdulillah. Alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih mah untuk ilmu dan tahu pagi hari ini. Terima kasih mah. Terima kasih mas Bedu. Nah, Sama-sama. Terima kasih juga ya. Anak Bawi, terima kasih. Terima kasih karena Bawi. Sekali lagi terima kasih telah menyaksikan rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di rumah Mama, Mama Dede. Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa